سند متصل إلى الإمام سيدي أدهب الشعراني العالم الرباني أعاده الله علينا وعلى المسلمين من بركاته ونفحاته إلى يوم الدين. فما بعد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وقوله يقول ومن أنطقه الله بالحكمة ومن أنطقهم بالحكمة يعني القوم لما أحكموا الزهد قول إبراهيم أو ومن أنطقهم بالحكمة قول إبراهيم وقوله قول وهب بن منبه إياكم وما يعتذر منه إياكم سبديلا رواس بدلا منيلالا حذر منهندلا daripada ma alladhi perkataan perbuatan perilaku perangai yang terpaksa membuat kita untuk kita minta maaf. Iyyakum wa ma yu'tadiru minhu, hindarkan diri kamu daripada perkara yang anda akan minta udzur. Iyyakum, hindarkan perbuatan-perbuatan perilaku dan perangai yang memaksa dan yang membuat kita terpaksa kita minta ampun atau yang membuat kita terpaksa kita minta maaf. Jadi terpaksa minta maaf, Mas. Maaf ya. Sorry. Kenapa dengan kita ucapkan seperti itu? Karena kita merasa bersalah. Jadi kita mengelak betul. Maka posisi kita pada posisi yang tinggi. Kita tidak melangkahi orang kalau tidak kita minta maaf. Kita tidak memplas orang, angkat lampu, sehingga dengan kita minta maaf. Kita tidak ngambil tempat parkir orang lain, sehingga dengan kita tidak perlu minta maaf. Kita tidak bikin bising dan juga tidak membuat sampah, membuang sampah tempat orang lain, sehingga dengan kita tidak perlu minta maaf. Kita tidak gangguin orang, sehingga dengan kita tidak perlu minta maaf. Tapi pada saat dengan kita terlibat dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, kita buat orang bising, kita buat suasana jadi tidak nyaman, yang dengan kita melanggar peraturan, yang dengan kita tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan, yang pada akhirnya Pak minta maaf. Enggak ada lesen, Pak minta maaf. Melebihi daripada ukuran atau batasan kecepatan, Pak minta maaf. Karena kita tidak bawa KTP, Pak minta maaf. Karena dengan kita datang tidak tepat waktu, Pak minta maaf. Karena dengan kita ngomongnya kasar kepada seseorang, akhirnya kita minta maaf. Iyyaka wa ma yu'tadiru minhu, hindarkan diri kamu daripada perkara yang membuat anda terpaksa minta maaf, yang terpaksa dengan anda minta udzur, minta keudzuran. Iyyaka wa ma yu'tadiru minhu. Ini pendek tapi memang betul-betul jami', syamil, kamil. Apa saja, maaf itu umum. Apakah dari sudut Pak minta maaf ya, bajunya agak kedodoran sedikit, pakai yang bagus. Minta maaf ya, baju agak tersinggap. Apa harus minta maaf? Minta maaf tuh dengan kita pakainya secara tidak sopan. Pakai pakaian yang sopan. Pakai pakaian yang rapi. Ikut aturan. Ikut ketentuan dan ketetapan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita sepakati. Jam masuk 3.30, masuk jam 3.30. Kalau kita terlambat, minta maaf, Mbak. Enggak apa-apa, tapi yang pasti kita minta maaf juga. Datang ke dapur, waktu dapur tutup jam 10-an. Setelah 10 tuh kantin jadi tutup. Datang jam 10.30, minta maaf apa? Enggak apa-apa, kok masih ada, alhamdulillah. Kan minta maaf juga lah kulihat. Jadi hampir boleh kita pastikan dalam kegiatan kita sehari-hari, agar bagaimana dengan kita tidak dipandang rendah, tidak dipandang sinis, tidak dipandang hina, itu kalau pada itu dengan kita mengelak daripada perkara-perkara yang secara terpaksa atau secara sadar atau juga secara kebetulan atau dengan secara dituntut dengan kita harus minta maaf, minta udzur, minta ampun, minta restu, minta ridho.
Kenapa kita kata minta ridho? Kenapa dengan kita minta restu? Kenapa dengan kita minta maaf? Karena kita merasa suatu ketaksiran, suatu kesilapan. Maaf saya terlambat live-nya. Itu minta maaf datang awal-awal. Maaf ya, nih baterai ketinggalan. Jangan ditinggalkan baterainya. Itu dengan profesor, apa namanya, bukan profesor ya, power bank itu. Jangan ditinggal. Jadi power bank, gara-gara kena ketinggalan, akhirnya saya minta maaf sebenarnya tak sempat live. Kenapa? Karena kita kehabisan, karena enggak sempat cas. Power bank pun juga ketinggalan. Akhirnya, i'tadara. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Masbuk, ma yu'tadaru minhu. Ketinggalan kitab, ma yu'tadaru minhu. Ketinggalan duit, ma yu'tadaru minhu. Tersepak, sendal, sepatu, kawan, sampai jatuh ke dalam sedotan air, ma yu'tadaru minhu. Atau juga kepercayaan, sampah, maaf, becek kepada baju kawan. Kenapa kita tidak selu di situ? Pandu secara perlahan-lahan sehingga air becek tidak akan terkena pakaian orang. Kenapa kita kelapson orang sampai ke terperanjat? Entah apa? Tidak. Jangan dikelapson. Memang susah sih susah. Tapi anak kulihat dengan kita maksimalkan, kita usahakan daripada perkara-perkara yang menuntut untuk kita minta maaf. Minta maaf ya, kebetulan apa nih Mas? Maaf bi, nah, cuci sebelum diletakkan, misal saja, jangan tersinggung, astagfirullahaladzim. Memang kemarin itu ada, abi liatin airnya 3,5. Ini air setengah ini berarti air yang siang hari tadi itu, tidak diganti lagi dengan air, berubah dia. Nah, kenapa? Sebab kan pada waktu masuk angin, terus kita tutup, terbiar dalam beberapa waktu, ini dengan gelas akan berubah. Akan berbau, akan akan kecium bau yang kurang enak. Ataupun juga pada waktu meja, alasan enggak ada. Mat, alasan mana? Minta maaf, bi. Tadi kebetulan. Nah, jadi elakkan daripada minta maaf, bi. Atau tadi kebetulan sudah habis. Atau juga ini mek. Kok krek, seperti ada tikus di dalamnya. Nah, jadi kata si Anwar, maaf, bi. Baterainya udah. Ganti baterainya dari awal-awal. Takkan menunggu sampai krek. Sudah rusak seperti itu baru dengan kita menyadarinya. Paham dah? Jadi kalau kita ulaskan lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Ini apa nih mahat? Atau ini apa nih Allah? Kotor, minta maaf. Tadi lagi kebetulan sapu diambil sama anak-anak. Jangan sampai diambil sama anak-anak. Jangan sampai air jadi mati. Ini apa nih kotor banget? Ini kenapa jepuk? Ini kenapa kotor? Ini kenapa? Tidak ada lagi bahasa kenapa kalau pada itu kita tanggap. Jadi kalau pada itu abik, ini kenapa? Kenapa air mati? Tadi barusan Nabi tanyakan pada Syarif, kenapa air mati? Artinya masuk angin. Nah, bikin agar jangan sampai angin masuk. Kalau hanya masuk ke dalam pipa, terhalang. Air tidak akan jalan. Nah, kita pikir yang bisa masuk angin itu cuma kita. Rupa-rupanya air pun bisa masuk angin. Terus selang itu kalau pada itu terisi dengan angin, air tidak akan mau mengalir sampai ke kamar kita. Ini berantakan kenapa? Nah, kemarin Pak anak-anak main, dibetulkan setelah anak-anak main supaya kita tidak dapat teguran. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Insya Allah apal. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Oh, itu kenapa? Rikok. Anda ada berhenti. Jadi mungkin kurang minyak kali gini. Mungkin kurang minyak atau perlu dikasih gam atau dikasih gamok atau apalah namanya. Oke, bikin sebelumnya. Sebelum dengan kita mendapatkan teguran atau juga sebelum dengan kita disalah-salahkan. Pak, sejepot. Hah, kenapa? Ada gak orang buang kulit pisang di situ? Entah maaf, tadi gak tahu kawan-kawan setelah selesai makan, acara makan bersama, terus ada yang buah nampan turun jatuh, jadi kulit bisa dambur di situ. Nah, tuh termasuk minta maaf. Yu'tadaru minhu, ambil kutip, jangan sampai ada duri, jangan sampai ada paku, jangan sampai ada tulang, jangan sampai ada kulit pisang yang bersifat yang berantakan ada di sana. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Kasih surat kecil sekali, ya Allah. Antum ini gimana kawan-kawan? Kalau mau tanya, tulislah yang tulisannya yang agak bisa dibaca, yang agak gedean dikit.
Masa tulisannya kecil seperti itu, memangnya habis-habis seperti kalian. Abi yang walaupun gak pakai kacamata masih bisa membaca, tapi kalau tulisannya ketara kecil seperti itu relatif kecil. Jadi gimana kita bisa, maaf, minta maaf tadi, minta maaf, kebetulan yang tulisnya itu akhwat. Ya kalau akhwat tulis, tulis kamu sekali lagi, tulis yang tulisnya besar, A-nya besar, B-nya besar, supaya senang dibaca. Akhirnya kamu minta maaf lagi, niabatan an akhwat. Iyakum wa ma'ayu'tadaru minhu. Jadi kalau seandainya berlaku yang seperti ini, kita kondisikan betul dalam kehidupan kita, kita dengan anak dan bini, kita dengan adik-beradik, kita dengan sanak dan saudara, kita luaskan daripada masyarakat kecil yang bermula daripada keluarga, kepada masyarakat, kepada jumlah bilangan yang lebih gede, kepada kabupatennya, provinsinya. Enggak perlu Bapak Presiden minta maaf kepada rakyat kalau pada itu Bapak Presiden itu tidak melakukan hal-hal yang negatif juga dengan perkara-perkara yang janggal. Kenapa kita ucapkan afwan? Karena kita tidak hati-hati. Coba hati-hati, jangan sampai kesepak kaki orang. Ya Assalamualaikum. Minta maaf, Mbak. Ada anda minta maaf itu memang sengaja senggol orang terus maaf, Mbak. Apa? Itu cari gara-gara namanya. Jadi minta maaf itu memang ya sekedar mau negor. Tapi sebenarnya itu secara disengaja, bukan itu yang dimaksud. Ini secara tidak disengaja tersenggol orang, atau kebijak kaki orang, atau kebijak sandal orang. Minta maaf. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Kalau seperti itu kita dengan makhluk, bagaimana kira-kira kalau kita dengan Allah? Lebih-lebih lagi, jadi jangan sampai dengan kita minta ampun dan juga minta maaf kepada Allah semampu kita. Tapi bagaimanapun, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Astaghfiru tubu ila rabbikum. Penutup khutbah daripada penutup khutbah di masjid senantiasa selalu astaghfirullah wa tubu ilaihi fa inna at-taibu minad dambi kaman la dambala. At-taibu minad dambi, orang yang tobat daripada kesalahan sama seperti yang tidak berbuat kesalahan. Wa kana al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yakul ma ra'aitu yaqinan asbaha bil kadhibi min yakini nasi bil mauti ma'agafdatihim anhu. Aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang mirip-mirip seperti satu pembohongan. Tidak ada suatu keyakinan yang kita yakini seyakin-yakinnya, tapi ternyata dengan kita beraksi dengan keyakinan tadi itu seperti suatu informasi yang tidak betul, seperti satu berita yang tidak benar. Itu seperti kita dengan kematian ma'agafdatihim anhu. Jadi kata beliau, tidak ada suatu keyakinan macam seperti perkara palsu, macam seperti perkara dusta, seperti keyakinan manusia dengan kematian yang dengan kita lengah dan lalai daripadanya. Yakin kita yakin-yakinnya dengan kematian, tapi tetap juga dengan kita lengah dan lalai. Seakan-akan dengan kita tidak yakin dengan kematian, padahal kita dengan yakin seyakin-yakinnya. Ma asbaha bil kadhibi ma ra'aitu yakinan, aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang serupa dengan berita dusta atau dengan pembohongan, dengan perkara dusta, daripada keyakinan manusia dengan mati di saat mereka lengah dan lalai daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dengan kematian? Yakin. Mana bukti? Bapak sudah meninggal, ibu sudah mati, kakek sudah enggak ada, dan juga daripada adik-beradik bapak pun sudah tidak ada yang tinggal. Tapi tetap kita main, tetap kita sibuk, tetap kita buang-buang waktu kita kepada hal-hal yang secara pasti kita tidak mau kalau itu merupakan detik terakhir kita. Yang secara pasti dengan kita tidak mau menyaksikan ternyata terisi seperti itu dengan lembaran dokumen kita. Mau enggak pada waktu kita buka lembaran dokumen kita pada hari kiamat? Pasap. Facebook. Nonton. Pusar. Penuh sih seperti itu. Enggak mau kita. Enggak mau betul.
Nah, kita tidak suka, tidak berkenan melihat lembaran waktu kita jadi seperti itu. Padahal sebelum dengan kita dipersaksikan dengan keadaan yang kita tidak mau, itu yang kita saksikan, kita diberikan peluang. Atau dengan kita meyakini bahwasanya jalan yang akan kita tempuh, kesudahan yang menyudahi segala-galanya, itu memang betul-betul serius. Jadi misal seperti pada waktu tadi saya dengar dengan sedikit Habib menyampaikan nasihatnya kepada kalian, terima kasih dan alhamdulillah. Yang saya ambil di antara lain, kalau pada waktu sudah ada panggilan masuk, siapa yang mau sibuk dengan handphonenya atau dengan olahraganya atau dengan senam aerobiknya atau dengan walkmannya atau juga dengan makanannya, kalau pada waktu kita lagi tengah-tengah makan enak pun, kita kan berhenti makan. Kenapa? Sebab panggilan terakhir teng tong. Apalagi kalau sampai nama penumpang itu sudah disebut. Jadi dengan panggilan terakhir, maka dengan kita akan bergegas menuju ruang tunggu atau menuju pintu pesawat. Karena kita tahu kalau terlambat sedikit saja, bakalan akan ditinggalkan. Jadi sama seperti itu. Yakin-yakin-yakinnya semua perjalanan hidup kita sekarang akan terpaparkan kembali kepada kita, dan kita akan menyesal. Yang pada waktu umur kita habiskan untuk ibadah pun kita menyesal. Apalagi kalau pada saat ketika terpenuhi dengan perkara yang hura-hura, dengan perkara yang tidak keruh-keruan. Nawaya hasanah, niat yang bagus, itu perlu. Amalan secara sunnah, itu perlu. Amalan ikut pedoman hukum hakam, itu sangat perlu, supaya tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Tidak ada suatu keyakinan mirip seperti berita palsu daripada keyakinan kita dengan maut, tapi dengan kita lupa dan melalaikan atau melengahkannya. Kalau memang betul-betul kita yakin, tidak ada sesaat waktu yang tersia-sia, tidak ada sesaat waktu yang kita abaikan, yang kita buang-buang begitu saja. Kenapa? Sebab kita mengetahui keyakinan yang digambarkan tempo hari dalam berapa ayat saya bisa baca dari waktu menyuap, mengunyah, dan menelan. Itu yakin siyakin-yakinnya dengan qimatul waq, al-waqtu kasaib ilam taqtahu qata'ak. Itu peribahasanya sampai seperti itu. Waktu laksana seperti dengan pedang yang tajam. Kalau kita tidak memutuskannya, dia akan menghabiskan, akan memutuskan kita. Yaqulu rahimahullahu ta'ala. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala al-Ahnab ibn Qais rahimahullahu ta'ala yaqul la yarji'u ash-shababu bil khidab. Itu gambaran sederhana pada seketika itu sesuai dengan zamannya. Tidak akan mungkin kembali masa remaja atau dengan ash-shabab, masa kepemudaan seseorang itu, dengan semer, dengan khidab, dengan diinai. Jadi misalnya, ini kan jagung api, ini api banyak sekarang, 1001 macam produk untuk menghitamkan uban. Tapi tetap umur tidak bisa kita remajakan. Itu bahasa kita dahulu, bahasa api dahulu. Dua perkara. Yang pertama, kalau pada saat dengan kita meremajakan kulit kita, gigi kita, pipi kita, atau anggota tubuh kita secara keseluruhan daripada ujung sampai ke ujung, daripada atas sampai ke bawah, kalau kita remajakan pun semuanya, itu tetap saja tidak menambah sesaat waktu pun daripada umur kita. Sebab umur tidak dapat kita remajakan. Kalau kita akan terhenti pada tahun 2025 nanti, tidak akan mungkin disebabkan kena dengan peramajaan, perinovasian terhadap anggota tubuh. Enggak ada yang nampak kelihatan tua. Kamu macam seperti dengan seorang pemuda yang tampan, rambutnya keriting hitam, giginya cukup, pipinya molos bersih, hidungnya mancung, enggak ada yang keriput, enggak ada yang telondeh, enggak ada yang kedodoran, semuanya cantik, semuanya masalah montok kembali. Laki bisa seperti itu, perempuan juga bisa seperti itu, dimontokin kembali masalah tabarakallah, seperti punya perempuan yang masih remaja. Kemudian ininya udah enggak ada yang keriput, giginya lengkap cukup.
Matanya tajam, dada ketarak, enggak ada ketarak, enggak ada yang namanya sini udah kelihatan leduban, bersih semuanya, mulut hitam. Tetap umur tidak dapat kita remajakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, organ-organ kita seperti apapun, kalau dengan kita nganggurkan, kita senyapkan, kita diapkan, tetap saja umur juga tidak akan bertambah. Kamu nganggur, kamu tidur, kamu santai, tidak ada sembarang aktivitas, tidak ada satu kegiatan dalam keseharian kita, kerja kita tidak lebih daripada untuk empat perkara saja. Makan, minum, tidur, nganggur. Makan, minum, tidur, nganggur. Makan, minum, tidur, nganggur. Apakah kira-kira kita seperti sama dengan lampu, sama dengan kamera, sama dengan mobil? Itu mobil standar tuh. Kalau terus dibungkus saja sama umat di sana, nggak dipakai-pakai, itu nanti sampai pada tahun 2050 pun masih keren lagi. Sampai pada tahun 2300 masih utuh lagi. Sehingga sampai termasuk diantara daripada mobil antik yang termahal. Kenapa? Sebab pada saat ketika itu sudah nggak ada lagi bentuk expander. Semuanya sudah main komputer. Tidak perlu di drive, tidak perlu dipandu, tidak perlu dibawa. Jadi sekarang semuanya kita masuk dan ngelamudan. Udah ejas waktu, mana mau sampainya, tek-tek-tek-tek, udah langsung sampai ke situ. Cepat kilat. Jadi mobil begitu itu udah masuk museum, harganya mahal. Jadi kalau nggak dipakai, keutuhannya akan tetap utuh. Kecanggihan teknologi akan tetap utuh. Kalau nggak dipakai, umurnya akan jadi panjang. Nggak usah repot-repot pikirkan itu dan ini. Apa saja, kipas, lampu, jam tangan, kristal, kain, simpan saja. Supaya nanti kita ada sarung. Mungkin kita tulis itu, ini wasiat daripada kakekmu yang meninggal dunia pada, tolong nanti dimasukkan tahunnya pada tuh kakek meninggal dunia. Ini adalah sarung kakek, selendang kakek, kopiah kakek, semuanya baru. Yang meninggal dunia pada tahun. Ini adalah harta warisan daripada kakek untuk anak cucu, bukan untuk cicit-cici kakek pada tahun 3000 misalnya. Dari tahun 2019 sampai pada tahun 3000-an, 1000 tahun umur selendang kita tadi dibuka sama mereka, tabar mutabarrikin ya tabarrakun nabiha, ini peninggalan daripada kakek kita, kopiah, sorban, sarung, baju, tasbih, semuanya utuh. Kenapa? Karena enggak dipakai. Coba kalau kita seperti itu, jangan dipakai, kamu nganggur, diam saja. Kalau kita aminnya masyaallah tabarakallah, apakah kira-kira umur kita akan panjang? Apakah dengan kita pada tahun 2050 kita masih utuh? Belum tentu. Mungkin separuh daripada kita pada tahun 2050-an nanti, paling tidak pun mungkin dalam sepertiga kita sekarang sudah tidak ada. Oke kan? Lumayan kan Nabi kasih umur? Kurang lagi? 2050 mau? Masih kurang? 2050, umur sekarang 20, ada 50-an kan? Nah 50-an. Mungkin paling tidak pun dalam 20%, 10% kan kita sudah tidak ada lagi pada waktu itu. Bisa nggak umur kita bersambung? Karena dengan kita nganggur? Nggak. Kamu diam, waktu kamu terbuang. Kita senyap saja, nunduk saja. Patut. Kemarin sudah ada kawan-kawan, bagus tuh, itu mungkin kita nanti musyawarah besok. Tapi akan usulkan kembali. Jadi pendataan tentang harian kita. Dengan diri pribadi kita masing-masing. Tahajud nggak tahajud, kasih tanda. Dikirnya cukup nggak cukup, kita kasih tanda. Puasa nggak puasa, kita kasih tanda. Kita kasih tanda. Per bulan, tengok. Dalam sebulan berapa kali kita puasa? Dalam sebulan berapa kali tahajud? Dalam sebulan berapa kali zikir kita yang cukup? Bedanya kita dengan alat-alat kalau tidak dipakai, tidak akan utuh, umurnya akan panjang. Kalau dengan kita, kalau kita tidak dipakai, umur kita tidak akan bertambah. Kalau kita diam saja, senyap saja, nganggur saja, tetap kita tidak bisa lebih daripada ketetapan umur yang Allah tentukan. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua yang habis sebutkan tadi itu, direnovasi kita, renovation bangunan, rumah, masjid, apartemen, hotel, dengan direnovasi umurnya akan semakin tambah panjang. Lihat bangunan-bangunan tafakuh, insya Allah akan sama umurnya nanti dengan yang baru dibangun. Kenapa? Sebab babi renovasi keluar duit dalam ratusan juta, dalam 150 juta. Kalau kita bikin baru, dibikin baru berapa ratus habis, sekecil itu hampir dalam 300-an lebih. Renovasi yang sekarang upah 55, entah berapa dengan bahan material, mungkin dalam 200-an ribu.
Khair, bagus. Sekarang setelah kita dilepas yang itu, begitu juga dengan muhajirin, sholatkan jadi keren, bagus. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Kalau kosong. Iya. Tapi kalau berisi, dilihat kemarin itu. Tapi kan cuman mau mikir bagaimana kalau pada itu dinopasi nanti, apakah tetap seperti bangunan yang ada, atau ada yang ditutup, ada yang ditambah, ada yang dikecilkan, ada yang dibesarkan, dan lain sebagainya. Bertambah WC. Rupa-rupanya pasti banyak lagi peninggalan-peninggalan antum. Yang kitabnya ada, yang pakaiannya ada. Banyaklah ala kulli hal, gak perlu disebut satu persatu. Nah, minta maaf saya. Iyakum wa ma yu'tadaru minhu. Kena lagi. Jadi elakkan diri kita daripada hal-hal yang kita terpaksa minta maaf. Memang ini diantara daripada yang sulit. Bagaimanapun kesilapan, kesalahan, kejanggalan, ketaksiran itu akan berlaku. Tapi tetap saja dengan kita-kita usaha agar dengan kita-kita berkecil. Kita kecilkan. Wa ma yu'tadaru minhu. Jadi dengan direnovasi bangunan tadi itu insya Allah akan bisa bertahan dan dipakai sampai kepada tahun 2030. Insya Allah. Mungkin juga dengan dua bangunan yang di sini. Nanti kita renovasi kembali. Badan kita kalau kita renovasi, gigi rata, putih, mata nggak perlu pakai kacamata lagi, buang kacamata. Dermawan namanya. Mantap bibi kita, masyaallah tabarakallah. Molos, mantap. Enggak ada putihnya. Semuanya hitam, masyaallah tabarakallah. Bungkukan, ada alat supaya kita jangan bungkuk. Atau juga dengan apa lagi kira-kira perlu direnovasi daripada tubuh kita? Kulit keriput bisa dikencangkan kembali. Terapi kulit. Baring, diurut, dipijat, diapakan. Masya Allah, urut kita, tangan kita jadi menuh, mentuk, masya Allah, tabarakallah. Betul-betul seperti seorang pemuda pada masa usia 25-an. Macam seperti Kadri, mentuk, pipi bonong. Masya Allah, tabarakallah. Pakai kacamata, umur sudah 80-an. Pakai kacamata anak remaja bulat, begitu, masya Allah, tabarakallah. Kalau habis umurnya pada usia 81, mampus pada tahun 81. Hei, malaikat, saya renovasi diri, saya keluar uang tidak kurang daripada 3M. Kata malaikat, enggak urusan. Ente enggak tahu. Lu memangnya tidak tahu. Umur tidak bisa direnovasi. Badan manusia, itu justru hikmahnya supaya kita sadar. Kenapa jadi keriput? Kenapa jadi kabur? Kenapa jadi ubanan? Supaya kamu siap siaga yang antum makhulitum lil abadi fid dunya, inna makhulitum lil abadi fil akhirah, inna makhulitum lil abad. Kamu diciptakan untuk kehidupan yang selama-lamanya, tapi bukan di dunia. Inna makhulitum lil abadi bil akhirah, inna ma anta ayam. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kamu tuh cuman hanya dalam beberapa waktu, hanya dalam beberapa hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuk, apabila berlangsung satu hari, apabila lewat satu hari, maka berkuranglah sebahagian daripada umurmu. Itu hakikat. Tambah umur satu-satunya. Mungkin itu satu-satunya. Kalau ada yang duanya cari sendiri. Cukup Abi nyebut yang itu. Satu-satunya bertambah dan berkurang pada yang sama. Umur bertambah, hakikatnya telah berkurang. Kan ini dua kontra, mutabat dan al-mutabat dan layas jami'an, dua yang berlawan itu tidak akan terkumpul. Ini terkumpul pada masa yang sama. Umurnya semakin lanjut bertambah, umurnya berkurang juga umurnya. Bagaimana tambah dan kurang bisa terkumpul dalam waktu yang sama? Bertambah umurnya karena dia lebih dewasa, berkurang umurnya karena usianya sudah lanjut. Itu hakikat kita manusia. Qala iyyakum wa mayu'tadaru minhu ma ra'aitu yaqinan asbaha kal kadhibi mislu yaqinihim bil mauti ma ghablatihim anhu. Na'am. La yaj'u syababu bil khidabi, masa keremajaan itu tidak akan kembali dengan semeran.
wala sohbatu wala sihatu bidawai, dan kesehatan tidak akan kembali dengan obat. Obat tidak lebih daripada untuk memulihkan. Qala wala sihatu bidawai la yarji'. Kenapa? Sebab obat itu tidak lebih daripada untuk memperbaiki keadaan kita yang selanjutnya. Tapi detik-detik waktu kita terlantar itu tidak dapat dipulihkan. Dan sakit. Oke? Sakit. Sakitnya dalam berapa lama? Seminggu. Sejak daripada hari kita sakit, kita berobat. Dari hari kita berobat sampai sembuh setelah satu minggu. Bisa enggak yang seminggu yang masa kita sakit tadi itu dipolehkan dengan obat? Enggak bisa. Itu sudah berlangsung dalam keadaan tidak sehat. Wa yaqul Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, anta az-zamanu fa in salahta salaha. Salaha. Saluha. Hah? Saluha. Saluha. Dua-duanya. In salahta, salah. Kaulah masa. Kalau kau beres, masa kamu juga akan jadi beres. Kalau kau rusak, zaman kamu juga akan rusak. Yang rusak itu bukan zaman, manusianya. Dan ini kezaliman daripada manusia. Kita zalim. Mau bikin gimana? Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Apa yang mau kita omongkan? Apa yang mau kita sampaikan? Memang zamannya udah begini. Loh, kenapa kita menyalah-nyalahkan zaman? Allah berfirman, ana dahru, ana khaliqud dahri. Yasubbu ibnu adama dahra wa ana dahru. Manusia mencerca mencaci maki kepada masa. Akulah pencipta masa. Masa tidak berubah. Gimana nih? Ini udah jam 9 lebih. Kok masa matahari enggak terbenam sampai sekarang? Enggak pernah. Aneh juga ya. Maksudnya jam 10-an seperti ini. Matahari yang mana? Kok enggak terbit-terbit? Enggak pernah. Berarti wa kullun tebaklah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing berjalan ikut jadwal dan aturan. Ini terbit, ini terbenam. Ini datang, ini pergi. Tidak pernah yang pada seketika dengan kita-kita di dunia mengalami suatu masa yang hampir tidak kurang daripada seminggu. Matahari tidak terbit-terbit. Mana kawan-kawan? Itulah. Zaman sekarang udah ngaco. Udah kacau. Kacau gimana? Coba bayangin. Hampir seminggu matahari gak terbit-terbit. Coba bayangin. Misalnya, coba bayangin. Sampai detik sekarang, gak pernah lagi kelihatan yang namanya bulan purnama. Bahkan bulan itu gak pernah kelihatan langsung. Gak pernah. Coba bayangin. Angin gak bertiup. Gak ada. Angin tetap bertiup. Air tetap. Waja'na minan ma'ikullah syai'in hay. Matahari tetap terbit. Angin tetap berhembus. Bumi tetap memberikan hasil. Memberikan kesuburan kepada tanaman yang ditanam. Dunia tidak pernah berubah. Manil mutaghayyir. Siapa yang berubah? Al-mutaghayyiru huwa al-insan. Huwa banu Adam. Jadi kata beliau, pede saja. Pede saja. Kalau lu beres, zaman kamu pun juga akan jadi beres. Kalau kamu tidak keruh-keruhan, zaman kamu pun juga dikatakan tidak keruh-keruhan. Tapi malangnya nasib daripada zaman, dia kena getahnya. Dia yang kita kambing hitamkan. Yang rusak berusianya, yang rusak jamaahnya, yang rusak politiknya, yang rusak perekonomiannya, yang rusak kehidupannya. Tapi ternyata justru zaman, waktu yang kita salahkan. Idza salahta anta saluha zamanu. Qala az-zamanu anta. Anta zamanu. Waktu itu adalah kamu. Berarti waktu tidak bisa disalah-salahkan. Kenapa beliau berkata seperti itu? Antas zamanu, kaulah waktu. Kaulah waktu berarti kerusakan zaman itu bukan dia yang rusak. Kamu yang merusaknya. Kenapa dikatakan antas zamanu, kau adalah waktu? Supaya jangan sampai kita menyalahkan masa. Supaya jangan sampai kita menyalahkan waktu. Kenapa? Sebab yang mencumari dan yang menodai waktu dalam perjalanan hidup
itu adalah manusia itu sendiri. Kalau waktu merusak, itu sebenarnya kau yang merusak, bukan kesalahan daripada waktu. Anta zamanu fa'in salahta salahan. Kalau kau baik, dia akan jadi baik. Wa'in fasadta fasada. Kalau kau rusak, dia pun juga akan menjadi rusak. Jadi jangan pernah dengan kita menyalahkan waktu. Sebab sang pencipta waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Naam. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu qala lirajuli sabahi ma kana ajhal qaumaka hatta malatu alayhim imra'atan. Faqala lahu ar-rajulu qaumaka ajhalu. Fa inna Allah ta'ala lamma ba'atha Muhammadan qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indik fa'amtir 'alaina ijaratan min as-sama'. Awaitina bi'adabin alim. Hala wa qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indik fahdina lahu. Qala basakata Muawiyah. Sina Muawiyah orangnya agak sedikit kritikus. Tapi dalam waktu yang sama, masyarakat pada seketika itu pun juga orangnya cerdas-cerdas. Tapi dalam waktu yang sama, dalam senarai, dalam rentetan sejumlah sekian khulafa al-Umawiyun, al-Abbasiyun, sebelum dan setelahnya, tidak ada dikatakan seorang pemimpin yang paling disukain oleh rakyat dan yang paling sayang kepada rakyat itu daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, memerintah hampir tidak kurang daripada dalam 40 tahun. 40 tahun atau 60 tahun? Hah? 40 atau 60? Nanti kepastiannya dalam tarikhul khulafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini dengan beliau pernah memperkatakan kepada seorang laki-laki daripada Sabah. Sabah, warga masyarakat yang tinggal di Yaman. Mamlakah itu Sabah, kerajaan Sabah. Yang memerintahnya Sayyidatuna siapa? Balqis. Qalat. Waqad qala Muawiyatu radhiyallahu ta'ala anhu marratan li rajulin min Sabah. Berkata Sayyidina Muawiyah kepada seorang laki-laki daripada Sabah. Makana ajhala qaumak. Alangkah jahil bodohnya kaum kamu. Hatta malaku alaihim. Allata malaku alaihim imra'atan. Ay ma'ajala kaumak. Sim tabdil. Alangkah bodoh amat. Kaum kamu tuh. Sangka sehingga sampai terpaksa. Sehingga sampai dengan mereka melatih seorang perempuan untuk menjadi ratu. Maka najalah kaumat. Hatta malaku alaihim imra'atun. Kalau malakat ala imra'atun, tapi sini bukan ta'nis. Hatta malaku ala imra'atun. Limadha malakuha? Li'annahum jahilun. Allah jahilin. Kan susah kita mikir dulu kan. Arab dia udah spontan, krek. Yang mana yang jahilun, yang mana yang jahilin? Ili anahum. Jahilun kah jahilin kah? Ya anahum itu sudah di isim. Oh, jahilun. Hah. Jadi itu kita mikir begitu jadi lambat. Itu tadi yang lebih sebut. Nyari bahasa yang paling sesuai itu kadang-kadang. Kalau kita kurang bahasa, perbedaan bahasa itu jadi susah. Maka najala kaumak. Maka najala kaumak. Hatta malaku alaihim imra'atan. Jadi kata si laki-laki yang mendengar tadi itu, kau muka ajhal, kau sompean itu, lebih jahil lagi, lebih bodohan lagi. Coba dengarin firman Allah yang berbunyi. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qalu wa qalu Allahumma, dan saat ketika mereka berkata in kana hadha huwal haqqu min indik. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha isimnya huwal haqqa min indik. Mereka berkata, ya Allah, kalau memang itu tuh adalah kebenaran yang turun daripadamu, sepatutnya bimbinglah kami, tunjukkanlah kebenaran itu kepada kami.
berikan hidayah kepada kami. Kaum Yati bilang apa? Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik, fa'amtir, turunkan batu kepada kami. Ayo, bongol kalah. Kalah Sayyidina Muawiyah. Khalifah, tapi beliau tidak protes. Kita kalau pada itu protes kepada seorang presiden, oh, raja, sultan, itu boleh kematian yang menunggu. Sayyidina Muawiyah mempunyai sifat tabah dan sabar, mempunyai sifat helim. Laisa dzalika min haqqika ya Muawiyah tu, kata seorang perempuan. Orang pada terperanjat semuanya. Perkataan seorang perempuan kepada Sayyidina Umar pernah, kepada Sayyidina Muawiyah, maaf, daripada Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi, assalamualaikum ya Muawiyah, kata Abu Muslim. Salam kepada Muawiyah. Sayyidina Muawiyah pun jadi kaget. Orang banyak terperanjat. Selayaknya assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Bukan Muawiyah begitu saja. Apa kabar Jokowi? Paling tidak Bapak Presiden dong. Ya kan? Hormatnya begitu. Enggak ada kita sebut secara langsung. Memang nama beliau Jokowi. Sebutan beliau itu juga sebagai satu penghormatan. Kita tidak bilang dia. Kita sebut beliau. Itu hormat kita dalam uslub mukhatabah. Khair, bagus. Sina Abu Muslim Al-Khawlani bilang, assalamualaikum ya Muawiyah. Beliau yang walaupun kaget, orang pada protes, kata beliau, innahu adra. Yang dikatakan oleh Abu Muslim, dia lebih tahu. Dan itu memang suatu kebenaran. Memang namaku Muawiyah. Jadi dibetulkan, atau bukan dibetulkan, dijelaskan sama Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani, kamu menjadi khalifah bukan atas restu kaum muslimin semuanya. Maka kamu tidak layak untuk diberikan gelar sebagai Amirul Mukminin, sebab kamu Amir li ba'dil Mukminin. Kalau semuanya oke, sepakat untuk melantik kamu, berarti Amir lil Mukminin. Kamu Amir li mu'damil Mukminin. Tapi kalau begitu salamnya jadi repot. Assalamualaikum ya Amir li mu'damil Mukminin. Kan jadi panjang pembicaraannya atau sebutannya. Oh. Jadi setelah salam seperti itu, terus protes lagi. Kata Sayyidina Muawiyah, kena dalam keadaan krisis, kena dengan dana yang tersedia diperlukan untuk keperluan itu dan ini, maka untuk pembagian tunjangan kalian atau yang disebut dengan ataya al-umal itu kita tangguhkan. Sayyidina Abu Musa al-Khawlani langsung protes. Laisa dzalika min katika wala min kati abika wala ummik. Itu bukan uang yang daripada jerih payah bapak ibu kamu. Itu uang negara, tugas umat. Sayyidina Muawiyah langsung turun daripada mimbar, balik rumah terus mandi. Mandi ganti pakaian pas segala macam, turun kembali naik mimbar. Sadaqa Abu Muslim. Bahalumu setelah khutbah nanti, halumu dipersilakan untuk masing-masing mengambil peruntukannya daripada Baitul Mal. Tuh, yang seperti itu tidak semua orang. Catat. Catatnya ngomong-ngomong, habisin. Itu pemerintahan sekarang. Itu pemerintahan yang berikutnya. Catat, siapa yang ngomong tinggal orang ramai? Siapa yang komen negatif tentang presiden? Siapa yang komen negatif tentang perdana menteri atau juga tentang sultan? Itu tidak akan berumur panjang. Panjang pun dalam penjara. Bukan hidup leluasa, bebas ke sana. Dari sudut situ, kemuliaan, hati-hati. Sebab orang banyak senes dengan Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Memang hati kita dengan Sayyidina Ali. Siapa yang melawan pasukan Sayyidina Ali pada perang Siffin dan Yaman? Sayyidina Muawiyah lah. Siapa yang memberontak? Sayyidina Muawiyah lah. Pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Peperangan yang berlangsung, peperangan yang menghabiskan puluhan ribu, hampir ratusan ribu yang korban dari kedua belah pihak. Tapi yang hebatnya, Sayyidina Ali pada waktu ditanya, belum mengatakan katlana wa katlahum, katlana wa katlahum, birjana. Yang terbunuh daripada pasukan kami dan pasukan dia dalam surga. Gimana itu panjang pembahasannya. Sebab itu berdasarkan ikhtiar, bukan kena gila politik. Bukan kena gila harta, jawatan, dan kedudukan. Yang ingin kita kongsikan di sini, kalian hati-hati.
baca kitab Ar-Riyadhun Nadhirah tentang Al-Manaqibul Asyarah, baca kitab Hayatus Sahabah, bagus untuk dibaca, untuk jadi pedoman hidup. Baca sampai habis, dibaca di situ sekali seminggu, sekali sebulan, untuk tunggu giliran, sekali 13 tahun baru tangan giliran. Baca sendiri di rumah, atau Suara Min Hayatis Sahabah. Jadi dengan kita terhubung dengan orang-orang hebat, terhubung dengan orang-orang mulia, akan memotivasi hati kita. Hati kita akan terbimbing dan juga akan terbawa. Sehingga Allah Maha Kuasa atau Maha Pengasih dan Penyayang atau Maha Bijaksana dan Adil, yang pada waktu kita terhubung dengan orang-orang yang baik, masa Allah tidak lempiaskan kebaikan daripada mereka kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan Sayyidina Muawiyah, karena tadi dengan beliau sedikit agresif dalam memprotes seseorang, akhirnya beliau mendapatkan balasan yang sama. Begitu, kalau kita sadis, orang juga akan sadis dengan kita. Kalau kita ramah, insya Allah keramah tamah akan dibalas dengan keramah tamahan juga. Kalau kita kasar, kita akan mendapatkan balasan yang kasar. Senamnya bilang, bodoh banget kau mente, sampai perempuan yang menjadi ratunya. Enggak ada laki-laki, enggak? Dia kata, kaum kamu lebih bodoh lagi. Kenapa? Yang pada saat ketika Allah utus seorang Nabi dan Rasul, ternyata justru mereka berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik, fa'amtir alayna hijarata minas sama'. Bukan sekedar itu. Atau kalau enggak pun, awitina bi'adzabin alim. Maknanya mampus loh. Kalau Allah turunkan adab yang teramat pedih. Kenapa tidak minta petunjuk? Kenapa tidak minta hidayah? Qala hala qalu, tidakkah sepatutnya mereka berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fahdina. Qala pasal kata Muawiyah itu. Udah. Apa maksud pasal kata Sayyidina Muawiyah di sini? Maksudnya, kalau sudah jelas jangan komen macam-macam lagi. Di satu pengajaran daripada seorang khalifah, kalau dengan seumpama seorang guru biasa, seorang kawan, itu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau dari seorang khalifah, saya berada pada puncak kepemimpinan. Saya orang yang pertama di negara ini. Terus dengan saya mampu untuk membreak diri, untuk memperisai diri, agar tidak diktator, tidak zalim, tidak bertindak secara agresif, itu akan jadi role model. Akan jadi contoh teladan yang bagus kepada orang-orang. Bagaimana saya dengan kekuasaanku stop, mampu untuk menyetop diri dan juga dengan emosinya. Berat. Kita kalau pada waktu lemah, kita pasrah. Tapi kalau pada waktu kita berkuasa, anak itu ngomong kita, dia betul memang. Tapi walaupun betul tetap juga salah. Kenapa? Karena kamu santri, pah, kita tampar. Kenapa ditampar? Tapi kan dia betul, tahu betul. Justru karena dia betul tuh saya geram. Saya maunya dia salah. Tapi dia betul. Susah. Ini bukan satu perkara kecil. Kecil kalau seperti dengan sumpama kita. Tapi kalau dengan sumpama khalifah, orang yang pertama terus dikalahkan dalam perdebatan, senyap diam, itu hebat betul. Itu besar nilainya di sisi Allah. Itu mana waqafan indal haq. Jadi dengan kita senantiasa terhenti dalam kebenaran. Al-haqqu ahqu ay yuttaba. Kebenaran itu lebih patut untuk kita ikutin. Qala Allahumma wa fil hadis. Naam. Wa fil hadis law kanat ad-dunya tazimu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqata fir minha syarbat ma'in. Wa fi hadis ayda ad-dunya daru man la darala wa malu man la malala wa laha yasma'u man la 'aqla laha ta'qala lahu. Wa 'alayha yu'adi man la 'ilma lahu wa 'alayha yahsulu man la fiqha lahu wa 'alayha yas'a man la yaqina lahu. Ini apa pula? Ini kembali kepada topik. Ini kembali kepada tajuk auda ila al-mawdu'. Lubul mawdu' kemarin pembicaraan kita tentang zuhud. Satu zuhud, celaan cercaan mereka kepada orang yang mengejar dunia, dan juga siddatu, apa disebut, bukan siddah, bagaimana dengan bahasanya? Mubalaghah. Mubalaghah siddah. Jadi, mubalaghatu hadihim fizalik. Kesungguhan daripada mereka dalam masalah zuhud.
sehingga sampai mereka memperkatakan untayan mutiara hikmat dalam perbualan mereka. Kembali, jadi tadi itu min antaqihim, dah habis dah. Min antaqihim di kalangan para ulama zuhad. Kembali kepada lubul maudhu. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Law kanati dunya," kalau dengan dunia itu setimbang dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscayalah Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada seorang kafir. Masaqa kafiran minha syarbatam. Kalau seandainya dunia itu mempunyai nilai yang walaupun nilainya seperti sayap nyamuk, maksudnya belum setanding, sayap nyamuk itu lebih mahal lagi di sisi Allah daripada dunia. Jadi kalau seperti itu di sisi Allah, jangan sampai memperangkap, menjebak, membuat kita jadi sombong karena dengan dunia. Membuat kita jadi angkuh dan egois karena dengan dunia. Membuat kita berpandangan sinis karena dunia. Membuat kita jadi angkuh dan menolak kebenaran karena dunia. Dunia yang kau bangga-banggakan tadi itu enggak ada nilainya langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana yang tidak setimbang dengan sayap nyamuk, kalau pada saat ketika Allah berikan kepada kita, justru kita lebih syukur, justru kita lebih sopan, justru kita lebih hormat, justru kita lebih mulia, justru kita lebih baik. Kenapa? Sebab kita menjadi jalur untuk menyampaikan dunia tadi itu kepada orang-orang yang berhak untuk memperolehinya. Justru dengan kita dipilih. Mungkin kita dipilih karena kita orang yang paling hina. Mungkin juga kita dipilih karena kita orang yang paling mulia. Belum tentu. Mungkin kita dipilih untuk memiliki dunia tadi itu karena bagi Allah tidak ada manusia yang paling hina yang layak untuk dibagikan. Misalnya gini, saya paham pembahasannya. Ini satu tong, satu kantungan plastik tai. Misalnya Abi akan kasihkan sama siapa? Tai tadi itu. Abi mesti akan lihat orang-orang dulu. Masa saya kasihkan sama Ustaz Masurka, misalnya sama Ustaz Topika, ini buang. Atau sama Abi Pamrika, atau sama kalian kah? Mungkin Abi suruh orang yang paling di bawah menurut pandangan Abi. Dan di sini tidak ada yang di bawah. Kita akan kasihkan kepada orang yang kita rasa layak untuk membawa tai tadi itu, bangkai tadi itu. Enggak bakal kita kasihkan kepada tetamu. Tetamu datang ke sini, nih tolong sekalian bawakan. Enggak tega kita untuk. Nah, jadi ya ima, kita yang dipilih Allah dengan kekayaan yang melimpah ruah tadi itu, kekayaan yang ada sama kita, nilainya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Mananya kotor, mananya rendah, mananya hina. Mungkin karena kita diantara daripada yang paling hina di sisi Allah, sehingga Allah kasihkan atau Allah amanahkan kekayaan tadi itu kepada kita. Ya iman juga Allah bertujuan untuk memberikan kemuliaan kepada kita yang sehingga dengan perkara yang hina tapi diperlukan oleh orang ramai sehingga kita jadi mulia karena kita menjadi jalur amanahnya Allah kepada umat. Satu yang pertama, jadi jangan sampai dengan kita jadi egois, jadi angkuh, jadi sombong. Karena dengan amanah yang Allah berikan yang nilainya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Qala wa fil hadis aidan, ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah kediaman orang yang tidak punya kediaman. Malnya orang yang tidak punya mal. Daru man la daralah. Wa malu man la malalah. Wa la yajma', dan akan menghimpunkan dunia man la aqlalah, orang yang tidak punya otak. Punya otak bukan, tidak punya akal. Beda otak dengan akal. Beda. Kalau otak, otak sapi, otak kambing. Tapi kalau akal, akal manusia. Sebab sapi enggak punya akal. Tapi punya otak banyak. Tapi otak yang banyak itu tidak bikin dia berakal. Kalau tidak, mesti juga ada sapi mukallaf, ada yang gak ada mukallaf. itu apa tuh? Belum mukallaf lagi saya sapi. Gak ada istilah mukallaf dengan sapi. Sapi memang semuanya gak ada yang mukallaf. Semuanya gak punya akal. Tapi mereka punya otak banyak. Jadi diperumpamakan seperti itu oleh baginda yang menghimpulkan dunia orang yang gak ada akal.
Walaiha yu'adi, dan atas tujuan dunia bermusuh-musuhan orang yang gak ada ilmunya. Dan atas dunia yahsud, hasud dengki orang yang tidak memahaminya. Dan ke atas dunia yasa, mengejar dan mencari orang yang tidak ada keyakinan dengannya. Wa kana al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala yaqul inna Allah tabaraka wa taala ja'ala syarra kullahu bi baitin. Allah letakkan semua kejahatan itu terkubur dalam satu buah rumah. Miftah rumah tadi itu adalah cinta dunia. Dan Allah juga letakkan segala kebaikan itu di sebuah rumah. Miftahnya rumah tadi itu adalah zuhud di dunia. Zuhud dengan cinta dunia. Cinta dunia dalam bahasa hadis, hubbud dunia ra'su kulli khathiyah. Cinta dunia itulah puncak daripada segala kesalahan. Ra'su kepala daripada segala dosa. Ad-dunya, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Jadi ia akan membawa kita kepada kehinaan. Duniawi itu adalah hubbud dunya. Ia akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Itu adalah zuhud di dunia. Kuncinya kebahagiaan yang abadi. Zuhud, kuncinya kecelaan yang abadi adalah cinta dunia. Inna Allah ja'ala syarra kullahu fi baitin. Terkumpul semua kejahatan di rumah itu. Kuncinya apa? Kunci kejahatan tadi itu cinta dunia. Dan Allah jadikan kebaikan itu terkumpul dalam satu rumah. Dan Allah letakkan kuncinya itu adalah zuhud di dunia. Wa kana Malik ibn Dinarin. Naam. Cinta dunia itu akan mengusir kenikmatan iman di dalam hati. Memang. Was-was. Gak ada khusyuknya, gak ada nikmatnya. Ibadah yang kita laksanakan. Kalau pada itu dunia di dalam hati kita. Gak usah seperti mobil lagi sedang parkir tengah jalan. Gak usah. Terlalu gede. Cukup seperti sendal saja. Terus sendal itu udah diberitahukan harganya jutaan lebih. Itu saja kalau diletakkan depan masjid. Kemarin kenapa keluar dua sendal yang buruk tuh? Kenapa keluar? Kena was-was. Kalau api pergi ke masjid hari Jumat, jangan-jangan ada yang meminjam. Hilang sendalku. Tuh hubur dunia. Kalau kita gak cinta dunia, gak kisah. Ada yang mau pinjam, pinjam. Ya, masalah. Mau bawa, bawa aja. Mobil hidup, biarin. Hilang, alhamdulillah. Tidak bisa kita seperti itu, bukan makam kita. Hah, itu saja. Jadi kemarin Nabi kula dengan nama Arifin. Mi, ya Mi, ada kantungan plastik. Tapi bawa kantungan ke masjid kemarin tuh. Aneh kan, pergi ke masjid bawa kantungan. Kalau ke Masjid Haram bawa kantungan itu wajar. Sebab takut kalau sedang kita akan kecampur dengan sedang orang banyak. Tapi kalau kita ke masjid-masjid ini kecampur dengan sedang siapa? Kalau kita bawa kantungan, syukur sampai ke sana kantungan dah hampir keluar. Sudah keluar tapi tidak dipakai. Kenapa? Karena di depan belakang masjid ada tempat peletakan sedang. Alhamdulillah aman letak di situ. Aman. Tuh, hubu ad-dunya. Jadi, perumpamaan seperti apa yang disebutkan di sini? Yaqul, hubu dunya yukhrij halawatal iman. Kenapa? Halawatal iman. Halawatul munajat, iman disebut berarti semuanya ada di dalam. Munajatnya, zikirnya, tasbihnya, sembahyangnya, ibadahnya, sebab itu termasuk daripada perkara imannya. Semuanya sudah terkumpul lengkap komplit di dalam kata-kata al-iman. Islamiyatnya, imaniyatnya, yakiniyatnya, ubudiyahnya, muamalahnya, munasahatnya, itu semuanya lengkap komplit terkumpul di bawah kalimat al-iman. Berarti kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam berzikir, kenikmatan dalam sembahyang itu akan terhakis disebabkan karena kita kena cinta dunia. Naam, bismillah. Allah. Yaqul hubbud dunya, cinta dunia yukhrij
akan mengeluarkan halawatul imani minal qalbi. Kalaulah kita terbabit dengan perkara seperti itu, maka pada imbangan amal ibadah yang mengimbangi. Maksudnya apa? Kalau pada itu kita cinta dunia, maka akan bagaimana iman yang hampir tergadai tadi itu, kenikmatan iman itu sudah tergugat, tercemarkan, ternodai dalam hati, kita imbangi kekurangan-kekurangan kita tadi itu dengan perkara-perkara yang mampu untuk membolehkannya kembali. Sedekah, impang, membantu, dipinjamkan, dunia, dibawa. Tiap dikuli syai'in zakat, wa zakatu al-jah, tiap segala sesuatu ada zakatnya. Zakatul jah, zakat daripada jah, wibawa, pengaruh, kedudukan, itu dengan membantu orang-orang yang memerlukannya. Sepatah kata daripada sompian, besar nilainya. Kat. Ini bawa saja kartu saya. Polisi yang mana? Ya, tidak kenal dengan Bapak. Cuma kalau ada apa-apanya, sebut saja nama Bapak. Itu zakatnya wibawa dan pengaruh. Orang semuanya tahu. Tahu tinggal di mana? Keluaru, Pak. Risau juga tinggal di sana. Kenapa? Preman, Pak. Banyak orang-orang preman. Sebut nama Bapak. Preman Indonesia semuanya tahu. Mereka itu semuanya makmum-makmum Bapak. Betul. Kamu kalau sebut nama preman yang paling ngolong di dunia, preman-preman yang hebat-hebat itu sampai nawatan dengan kamu. Ya imak. Penafsirannya, ini bapak sesepuh kepada bapak preman kita, etimal. Imak paling tidak orang yang dikenal baik sama atas kita. So, bacaan alil mutakina imamah. Seperti itu keadaannya. Jakarta dulu-dulu, bahasa orang Banjar, ada beliur. Orang hendak menipu orang Banjar. Preman-preman. Sebab ketua preman di Jakarta itu orang Banjar. Orang Banjar ini semuanya lengkap. Preman yang paling ngolong Banjar. Yang paling kaya di Mekah Banjar. Yang alim juga banyak juga orang Banjar. Paling tidak kita satu lah dulu. Sasar Banjar ini. Untuk wakili Banjar Nasir. Banjar lengkap. Yang paling nakal. Itu Banjar. Yang paling kaya, orang Jakarta tahu, penjual ulin-ulin kelas elit di atas, Banjar. Apalagi yang mau disebut, cari sendiri lah. Ada kulihal, jadi kada beliur bahasa kita, maksudnya enggak ada keinginan lah, enggak ada nafsu, enggak ada mood untuk begaduh, untuk berlawanan bahasa Banjar. Untuk melawan. Kenapa? Karena dia tahu itu bapaknya, bapak-bapak preman semuanya. Besar pengaruhnya. Jadi mungkin seperti kalau kita, kalau seorang itu sudah kena dengan iblis, setan sudah tidak berani ganggu. Hei, setan! Yang tidak tahu, iblis itu ngaji dengan aku, talakinya dengan saya. Oh iya, iya kan? Sami'na wa ta'na jawabannya. Qala yaqul hubbud dunya yukhrij halawatal imani minal qalbi. Jadi kalau ada hubud dunia, dan ini pasti dan pasti ada dengan kita-kita semuanya. Kalau enggak ada pun, itu karena masih belum ada peluang. Ayo, pengen mau jadi kaya raya ya? Nggak. Mau punya duit banyak? Nggak. Mau punya jabatan? Ya. Punya kedudukan? Nggak. Punya pangkat? Ya. Mau spek ketenaran kelas dunia? Mau. Jawabannya semuanya mau. Sebaliknya. Mau jadi orang paling miskin? Enggak. Mau jadi orang yang paling tidak dekat? Enggak. Mau orang yang paling melarat? Enggak mau kita. Kita maunya yang terkaya, terhebat, teralim, terapa, ter. Itu kan sudah termasuk dalam kategori hubbud dunia. Imbangi hubbud dunia tadi itu kepada yang kira-kira kalau seandainya dengan kita ditimbang, amal ibadah kita ditimbang nanti,
ternyata ada kebaikan-kebaikan di balik daripada hubbud dunia yang mengimbangi kebaikan orang-orang yang mencela atau orang-orang yang tidak banyak bergelut dengan dunia. Qala rahimahullahu taala wa qad kana Wahb bin Munabbih rahimahullahu taala yaqul man malaka dunya ta'ib wa man habbaha shara abdan laha qaliluha yakfi wa katsiruha yughni ha yughni la yughni. Barang siapa memiliki dunia dia akan capek. Betul. Kena disapu, lecet sedikit, antar ke warsop. Mogok, kena diperbaiki, nyibukkan kita. Taib. Kamu gak sibuk, kenapa? Karena kamu gak punya mobil. Taib, istengkanya udah habis. Itu beruntun tuh. Dulu bulan 3 panza, panza sudah dijual. Masuk bulan 5, putonur. Masuk bulan 12 pot. Yang sekarang ini spandar kalau enggak salah bulan 4. Putonur bulan 5. Camry bulan 12. Oke. Pot udah lupa ingat. Tambah lagi yang punya mobil MB, nama Abi juga. Tambah apa sih yang barusan? Nama Abi juga. Yang walaupun bukan Abi yang bayar. Abi bayar uang mukanya saja. Taib untuk bayar istingkanya. Taib untuk perbaikannya. Taib untuk perawatannya. Taib untuk bayar tolnya. Bi, tol bi. Bi, bensin bi. Hah, taib tak? Taib. Perawatannya taib. Hobo dunia membuat kita jadi capek, letih. Kepikiran betul. Enggak ada dunia, tidurnya enak. Enggak tentu juga ya. Enggak ada dunia, besok mau makan duit enggak ada. Ngutang sama siapa? Repot juga lah kuliah. Jadi bagaimana dengan kita? Kita ikut panduan ilmu lah kuliah. Sebab bagaimanapun, yang walaupun celaan, 1001 celaan tentang dunia, ulama mengatakan, ad-dunya la tuzamu li zatiha. Dunia itu tidak tercela karena dia dunia, tapi itu zamuk karena dengan kita menyalahgunakannya. Tercela dunia karena dia menguasai kita. Tercela dunia karena kita memperolehnya secara tidak betul. Dunia itu dengan bahasanya silahun tuhadain, seperti senjata yang mempunyai dua mata tajam. Mungkin juga untuk kebaikan baik, digunakan untuk sebaliknya. Mana mungkin kalau tanpa dunia kita bangun masjid. Ini program-program seperti ini sampai lab ini pun juga kena duit, ada duitnya, ada bayarannya. Ayo, kalau habis kredit, top up duit. Listrik, kemarin lampu sempat mati di situ. Ayo, kalau nggak ada duit bagaimana? Ya lah udahlah. Rasulullah 40 hari. Kan begitu kemarin tuh. Kita baru yang sejam kemarin tuh udah ngeluh udah kita. Abdullah langsung bergegar. Datang ke rumah, cari toslet, dari bukan senter. Bilang, gak usah. Keluarkan mobil. Terus, plus ke depan. Nyalakan lampu ke depan. Mungkin Abdullah belum turun, ternyata lampu tidak menyala. Sebentar saja. Nabi kita sampai 40 hari tidak ada lampu. Kita baru sebentar saja, kita sudah gelisah. Dunia kita sudah terbiasa kita dengan kemewahan hidup, dengan kenikmatannya. Maka bagaimana? Kenikmatan hidup, kemewahan tadi itu kita olah sehingga sampai menjadi asbab kebajikan kepada kita. Kulun, Nabi kita sudah kasih panduan ideal kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Terakhir, yaqulu man malaka dunya ta'ib, dan barang siapa mencintainya, cinta dunia, kita akan jadi hamba sahayanya, diperalatnya kita. Kata Imam Hasan Basri, aku enggak mau kalau sampai diperalat oleh pakaianku. Enggak mau kalau sampai dunia memperalat aku. Qala qaliluha yakfi. Sedikit cukup, banyaknya la yughni. Sedikit cukup, banyak tetap tidak memadai. Sikit cukup, banyak yutri akan melengahkan dan melalaikan.
qaliluha yakfi wa katsiruha yutghi, sama dengan la yughni. Qala terakhir, nah. Qala kana Abu Sulaiman al-Dawani rahimahullah ta'ala yaqul laysa li talib ad-dunya ghayatun yaqimu 'indaha kama annahu laysa li talib al-akhirah ghayatun. Naam. Jadi dalam bahasa hadis la yashba atau la yashba al-mu'minu min qailin yaf'alu, tidak akan pernah seorang mu'min itu merasa kenyang dengan kebaikan yang dilaksanakannya. Itu sepatutnya sifat itu ada pada diri pribadi kita masing-masing yang sudah semangat dengan zikirnya. Jangan sampai merasa puas dengan zikir yang semangat sampai kesudahannya nanti di dalam surga. La yashba al-mu'minu min khairin yaf'alu hatta yakuda muntahahul jannah. Tidak akan merasa atau tidak pernah merasa kenyang, cukup, puas seorang mukmin daripada kebaikan yang dilaksanakannya kecuali kalau kesudahannya nanti berada di dalam surga. Begitu juga dengan pengejar dunia, talibud dunia, yaqulu laisa li talibid dunia ghayatun, laisa ghayatun li talibid dunia, tidak ada kesudahan bagi orang yang mengejar dunia yang dia akan terhenti di sana, yang dia akan terhenti di situ atau di sisinya. Enggak ada batasan yang dia akan terhenti. Kalau sudah 1 triliun, naik lagi jadi kepada 10. Nanti tahun depan kita usahakan gimana jadi 15, jadi 33, jadi sampai 1 triliun. Jadi enggak ada batasan, enggak ada batasan. Nabi kita bersabda, walai yamla. Walai yamla, jawabnya Adam illa turam. Tidak akan ada yang memenuhkan dada anak Adam itu selain daripada tanah. Laukana libni Adama wadiyani min tahabin. Kalau dengan seorang hamba mempunyai 2 lembah, 2 lumbung, 2 peringgi, 2 kolam daripada emas, datamana ayyakuna lahu thalith, dia berangan-angan untuk memiliki kolam yang ketiga. Sebagaimana juga dengan talibul akhirah, itu tidak ada kesudahan dan batasannya. Maka kalau dengan kita tidak menjadi talibul akhirat yang tidak punya kesudahan, justru dengan kita lebih moyol kepada talibul dunia, maka manfaatkanlah dunia untuk akhiratmu, jangan sampai mabuk kepayang. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله من باب سوء.